Mas. Ya ini kan mekanisme normal. Ini normal ya karena Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ini segera memasuki masa pensiun di Maret yang akan datang. Sehingga ada mekanisme kita harus mengajukan ke DPR terlebih dahulu ya, mekanisme itu yang kita ikuti. Dan kita mengajukan Pak Kasau, Pak Hadi Cahyanto, Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Ya. Pertimbangannya apa, Pak? Ya. Pertimbangannya apa, Pak? Ya, saya meyakini beliau memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang kuat dan bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sesuai dengan jati dirinya, yaitu tentara rakyat, ya. Tentara pejuang, tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.